Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, episode sejarah singkat akan membahas mengenai kisah penangkapan ex-kolonel Latif, salah satu gembong PKI pada pemberontakan 1965 di Jakarta. Proses penangkapan tersebut dilakukan oleh pasukan Siliwangi dengan sangat brutal. Adapun pembahasan kali ini dan di setiap episode-episode sejarah singkat tidak lain hanya sebatas berbagi informasi dan edukasi seputar sejarah tanpa ada sedikit pun niat untuk lebih tahu apalagi menggurui. Kolonel Abdul Latif adalah Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jakarta Raya. Dia tinggal di Jalan Cawang 1, Kavling 524, /525, Jatinegara bersama keluarganya. Rumah Latif menjadi tempat 3 rapat penting terkait tragedi 1965. Pertama, rapat berlangsung pada 22 Agustus 1965. Kedua, rapat pada 29 Agustus 1965. Dan terakhir, rapat pada 6 September 1965. Sebagai salah seorang gembong gerakan 30 September 65, dia tertangkap paling awal. Komplotan tersebut mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Latif tertangkap tanggal 11 Oktober 1965. Itu artinya dia beroperasi selama hanya 11 hari. Tepatnya bukan ditangkap, tapi langsung ditembak dan ditusuk dengan bayonet. Mengenai penangkapannya, dia menyebutkan sebagai berikut. Terjadi di rumah kakak sepupu istri saya, tempat saya bersembunyi, di daerah Bendungan Hilir, Jakarta. Saya sedang menulis surat untuk Jenderal Pranoto karena atas keputusan presiden, waktu itu dia telah diangkat jadi caretaker Panglima Angkatan Darat. Begitu surat selesai, satu peleton pasukan Kujang 2 Siliwangi menerobos masuk ke kamar. Tanpa ditanya ini itu, langsung saja mereka menusuk paha kanan saya dengan bayonet. Mungkin merasa belum puas, dari jarak dekat lutut kaki kiri saya ditembak. Mereka sudah kembali membidik dan siap untuk menembak ulang karena saya berteriak-teriak sakitan. Tembak saja, tembak lagi biar aku mati, kata Latif. Tiba-tiba seorang perwira masuk, mungkin komandannya, memberi perintah. Cukup, jangan ditembak lagi, nanti harus bisa kita korek keterangannya. Menurut Latif, saya sempat heran mengapa mereka tahu saya bersembunyi di Bendungan Hilir. Kelak baru saya paham, mereka tahu alamat saya karena menyita surat yang saya kirimkan kepada presiden. Sewaktu diringkus, nyawanya memang terselamatkan. Tetapi justru sejak itu penderitaan yang panjang kemudian berawal. Latif dipenjara tanpa peradilan selama kurang lebih 33 tahun. Latif diseret keluar rumah menuju sebuah jeep gas yang parkir di mulut gang, sekitar 20 meter dari tempat persembunyiannya. Diseret dengan darah mengucur dari paha serta lututnya. Saya tidak ditandu atau luka saya dibalut terlebih dahulu, langsung diseret, kemudian dilemparkan ke dalam jeep, dibaringkan dengan alas daun pintu. Akibat rasa sakit yang tidak tertahankan, saya pingsan, baru sadar setelah di kamar operasi RSPAD. Penderitaan Latif belum berakhir. Sesudah sadar, sekujur tubuh saya ternyata sudah terbungkus pembalut gips dari bahan semen, sehingga praktis tinggal kepala saya saja masih bisa digerakkan. Kedua kaki mendapat transfusi darah serta infus. Kemudian, tanpa ditanya apa-apa, saya langsung dinaikkan ke ambulans, dibawa ke markas Kodam 5 Jayakarta, diletakkan di lantai ruang asisten 1 untuk memulai menjalani interogasi. Dengan nada jenaka, dia mengungkapkan, "Saya penghuni istimewa
sebab langsung dimasukkan dalam sel isolasi. Artinya, sendirian disekap dalam sel seluas 2x3 meter dengan pintu besi 2 lapis. Makan, minum, buang air besar, dan kencing harus dilakukan di tempat dalam keadaan hanya bisa berbaring akibat luka di bagian lutut dan paha sudah terkena infeksi. Karena tidak dirawat semestinya, kedua luka tersebut sempat dipenuhi oleh ratusan belatung. Saya berada dalam ruang isolasi, artinya terus-menerus di dalam sel, tidak bisa melihat sinar matahari selama 10 tahun kurang 5 bulan. Dari tanggal 20 Oktober 1965 sampai dikeluarkan dari sel nomor 10 Blok N pada tanggal 10 April 1975. Dikeluarkan dari sel isolasi, sudah berkali-kali saya menyampaikan protes. Keadaan saya jelas tidak ada dasar hukumnya, sebagaimana terancam dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, sehingga melanggar HAM sekaligus di luar prikemanusiaan. Beban derita yang pernah menimpa Latif memang banyak. Sampai pertengahan tahun 1973, keluarganya hanya boleh menengok ke penjara 1 tahun sekali. Selama dalam tahanan, dia telah 9 kali menjalani operasi akibat luka tembak di kakinya terkena infeksi. 1 kali menjalani rawat inap di RS Carolus akibat stroke. Pada tanggal 17 Agustus 1975, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas memanggil Latif, Subandrio, Umar Dhani, dan Sutarto, ex-Kepala Staf BPI, Biro Pusat Intelijen. Mereka berempat diperintahkan untuk mengajukan grasi, namun hasilnya hanya mereka bertiga yang memperoleh grasi, hanya saya yang dicoret. Saya tidak merasa iri kepada ketiga beliau tersebut, tetapi saya kecewa. Pemerintah menyalahi aturan buatannya sendiri. Mungkin untuk menghibur diri, Latif menambahkan, saya terus disimpan karena kenal dekat Pak Harto. Terpaksa menanggung derita penganiayaan yang begitu panjang, termasuk dikurung dalam sel isolasi selama 10 tahun, menarik untuk melihat apa kesalahan yang dituduhkan kepada Abdul Latif. Pertama, melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintah. Kedua, melawan pemerintah dengan senjata, yaitu pemberontakan, melalui berbagai macam jalan. Sejak dimulai dengan pertemuan, kesepakatan, berikut perbuatan-perbuatan tercela. Latif kemudian mengajukan tangkisan atas 2 tuduhan di atas. Yang saya lakukan bersama teman-teman, usaha menyelamatkan pemerintahan di bawah pimpinan presiden atau mandataris MPRS dari ancaman kup di etat Dewan Jenderal, yakni dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Latif melengkapinya dengan sejumlah fakta. Yang pertama, pemerintahan Presiden Soekarno yang katanya saya gulingkan berbalik menjadi tertuduh dan malah dianggap terlibat G30S. Yang kedua, Jenderal Soeharto menuduh Presiden Soekarno terlibat G30S, sedangkan sebagai pengemban surat perintah 11 Maret, suratnya berasal dari Presiden Soekarno. Tetapi Presiden Soekarno akhirnya dijatuhkan dari jabatan dan harus menjalani tahanan sampai wafat. Dan yang ketiga, selaku Panglima Kostrat, Jenderal Soeharto sebelum peristiwa G30S telah menerima informasi tentang adanya Dewan Jenderal berikut dengan gerakan yang akan dilakukan untuk mendahului langkah Dewan Jenderal. Latif kembali menegaskan, saya prajurit pejuang 45 yang tidak pernah absen dalam revolusi serta tidak absen dalam menjalankan semua tugas negara. Sebagai prajurit tidak hanya sekedar pilihan profesi, tetapi karena panggilan jiwa. Demi cinta saya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, saya prajurit yang dilahirkan oleh Revolusi Nasional 1945, bukan prajurit hasil didikan penjajah, juga bukan prajurit yang hanya mencari gaji, pangkat, serta mengumpulkan tanda jasa. Maka apa yang terjadi, terjadilah.